lagi di channel aku, Semita, Kenyar, anak Makassar, Wisata Anji. Hari ini aku mau mengajak kalian bikin plastisin di rumah. Ini dia bahan-bahannya, teman-teman. Ada tepung, ada garam halus, ada sedikit minyak goreng, segelas air, ada pewarna makanan. Warnanya warna-warni. Warna-warni. Gelasnya untuk ukur tepung dan garam halusnya ya. Yuk kita mulai membuat plastisin. Teman-teman, tahu nggak ini bahan-bahannya ada di dapur kita loh. Pertama-tama kita ukur tepungnya dulu ya. Banyaknya 2 gelas tepung terigu. Selanjutnya garam halus. Kita masukkan 1 gelas garam halus. Campur dengan terigu yang tadi ya. Kemudian kita kasih masuk airnya ya. Airnya sedikit-sedikit saja, teman-teman. Campur terus sampai rata ya. Lalu tambahkan minyak goreng kurang lebih 2-3 sendok makan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Teman, kita bagi 3 ya. Seperti ini. Supaya gampang diberi warna. Warna merah. Pemberian warnanya sesuai selera ya. Ini aku mau bikin bunga, teman-teman. Yang terakhir warna ungu. Pewarna ini aman ya, teman-teman, karena dari pewarna makanan. Tapi tetap kita harus hati-hati ya dalam membuat plastisin ini. Ini dia, teman-teman, setelah diwarnai. Tapi ini belum selesai ya. Mau jadi. Supaya lebih keras, kita simpan di kulkas dulu ya. Yuk kita simpan di kulkas.
sambil nunggu kita naik sepeda dulu ya. One eternity later. Teman-teman, aku mau bikin bunga dari plastisin ini. Bagaimana menurut kalian? Bagus enggak bunga aku? Kalau sudah main plastisin, jangan lupa cuci tangan.